sa atin ni panandatangan ng pamayon ng baro asa Korea. Alasan salah satunya Pak Ketua dan pelatih itu kan sudah kenal lama sama saya, pernah juara sama-sama di Persipura juga, jadi saya sudah tahu karakter pelatih. Dan kemarin sempat saya kontak sama Pak Hasno, aku lihat orangnya sangat baik, jadi saya tertarik, saya coba main di Barito Putra. Nah, ya. Ini jadi masih berstatus asing atau lagi proses naturalisasi? Ya, memang sekarang status asing, karena belum jadi WNI kan, jadi status asing. Ya, tapi ya mudah-mudahan semoga lancar prosesnya ya. Ya. Ada keinginan alasan menjadi naturalisasi apa nih? Ada alasan banyak ya, cuma ya salah satunya saya cinta Indonesia. Buktinya saya cukup lama main di Indonesia, padahal ada tawaran dari luar negeri, tapi saya tetap milih tim di Indonesia karena saya cinta di Indonesia dan keluarga saya juga sudah betah di Indonesia, jadi ya tidak ada alasan lagi untuk saya pergi dari Indonesia. Kalau target gimana? Kemarin di Mitra Kukar ada gradasi, untuk di sini nih tim Kalimantan kedua yang dibela. Makanya saya sebagai pemain profesional, pengalaman saya luar biasa, pernah juara dan pernah degradasi juga. Ya. Tapi ya sebagai pemain profesional targetnya pasti juara.